warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa. Isti'dad dan siap, sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tolong menolong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu menolong saudara-saudara kita yang berada di dalam kesulitan. Nanti insya Allah kita akan ditolong oleh Allah, dipermudah segala urusan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah kalian semua di dalam kebaikan dan takwa. Jadi tolong menolong itu tidak boleh sembarangan. Misalnya kita waktu ujian ada teman kita tidak bisa kita beri contekan, apakah itu termasuk tolong menolong? Tentu tidak, karena itu bukan di dalam hal kebaikan, tapi itu termasuk kecurangan atau ketidakjujuran. Tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Misalnya, ada teman kita yang pensilnya patah, pensilnya hilang, maka kita pinjami pensil atau kita beri pensil. Ada teman kita yang waktu sekolah lupa tidak bawa bekal, kita berbagi bekal dengan dia. Ada teman kita yang terjatuh, kita bantu untuk berdiri, jangan malah ditertawakan. Itulah tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, maka kita harus menolongnya. Jika ada orang yang meminta tolong, kita juga harus menolongnya. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia, termasuk akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Kita harus selalu memiliki sikap tolong menolong dalam kebaikan dan takwa sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 2 tadi. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.